Hello ninja no minasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kembali lagi dengan Densura ya, atau Mauryu ya. Densei Star Slime the Ken. Mauryu no Ken Koktan bahas-bahas ya. Nah, mungkin agak telat namun it is what it is lah. Seperti biasa, it is what it is. Dan kita di sini akan membahas update yang kita dapatkan ya. Oh ya, kita mendapatkan first anniversary di sini, Isunen ya, Isunen celebration, dan guestnya cukup wow. Kalian disuruh untuk retweet hingga 3000 ya, hampir 3000 loh. Bagi kalian yang belum retweet, silahkan retweet ya. Monggo. Ini ada pengisi suaranya Rimuru, lalu ada pengisi suaranya Gabiru, ada Mao. Oh, jangan-jangan kita dapat Sion ya? Mao ini pengisi suara Sion. Dan juga Eren-chan. Kenapa Eren-chan di sini lagi? Ya. Dia. Mungkin gara-gara apa ya? Lagunya sih. Kalau nggak salah kan kita kan dapat lagu baru. Mungkin. Terus di sini kita dapat 30 gem untuk versi apa ya? Ini versi Inggris ataupun versi Jepang, saya nggak tahu. Nihon ya di sini. Jadi di sini ada anime rebroadcast ya. Mungkin gara-gara kita akan mendapatkan movie-nya sih, Kuren no Kisunahen ya, di Red Crimson Lotus ya, film baru. Mungkin gara-gara itu kita dapat 30 gem, lumayan. Terus di sini ada merch ya. Terus kita di sini juga dapat ini dia ya, Jubilee. Kita mungkin akan bahas Jubilee di video lain ya. Terus kita dapat trailer untuk Shunen, di sini kita akan nonton bareng ini ya ya. Kita dapat gambar-gambar, saya nggak tahu ini gambar siluet dari apa ya, kita baca dulu. Jangan coba masen gitu nih. Completion mosaic art ya, ya mosaic art dari akun atau apa ya, kita nggak tahu sih. Dan kita di sini mendapatkan versi global dari Tensura Slam ICK ya, silahkan di follow. Ini yang dulu saya sudah retweet dan saya sudah follow juga, ternyata belum posting apapun, ternyata udah deh ya, udah ini ya, dua kali tweet doang. Kita akan tonton trailernya bersama. Oh ya, kita nanti habis ini akan masuk ke game, ditunggu aja. Oke, di sini saya tidak bisa membaca ini ya. Oh ya, kita versi global aja ya. Saya kanji belum bisa baca semua pak. Moga-moga versi global juga. Oh, ini versi global ada Inggrisnya. Yo kata. Kita akan tonton di sini. Dan nge-lag saudara-saudara, sialan. Ah, nani kore. Kita refresh. Oh, udah. Balik. Oke. Okay. Isekai Memories celebrate its first anniversary. Let's go. Oh ya, btw ini page-nya baru aja rilis setelah 1 tahun ya. The hell did... Ya, saya punya beberapa karakter Be My Valentine. Saya tidak punya si Susan. Saya punya satu. Sebelumnya saya main dua versi ya, namun sekarang tinggal satu doang ya. Capek pak. Ryujin itu 6th anniversary. Six month anniversary. Ini dia biru ya, elemen hijau itu biru. Ini water ya, summer. Cukup sulit ya untuk gacha ini. Dan yang kemarin dan yang sekarang itu adalah tipe earth. Itu. Oh, ini Megiddo. Internet saya busuk bos. Kirim
Irimu Nava. Eldora Tempest. Dragonic Burst. Isusan, Diaburo. Tsunasama. Benimaru-san. Game-nya ini seru loh. Saya casually main ya. Namun ya agak berat pak. Untuk saya keep up kebanyakan game sih. Kita kan dapat tanggal apa itu jam 7 malam ya. 14 UTC itu waktu waktu Inggris ya. Jadi hari Kamis jam 7 waktu kita. Kalau nggak jam 6 ya, tergantung nanti daylight saving time atau tidak, saya nggak tahu. Itu sih sekiranya untuk anniversary cuma itu doang yang kita ketahui, dan kita akan pindah ke game habis ini. Jadi let's go. Alright, kembali lagi. BTW sekarang ada di game dan kita akan cek apa saja yang kita dapat ya. BTW ya, sebenarnya telat sih, tapi this what it is. Kita klaim-klaim dulu hal-hal yang sekiranya kita dapatkan. Ada banyak ya. Untuk event sendiri kita dapat Heroes Jubilee ya kan? Terus kita dapat Countdown Recruit, nanti kita akan cek. Terus untuk hari ini, ketika video ini diupload, saya akan upload ini ya, speed better ya. Nanti kita lihat, itu doang sih sekiranya. Yap, kita akan lihat apalagi sih yang kita dapat. Sama ini sih, daily first anniversary referee, dan dapat apa namanya, tiket ya. Sekiranya ini gampang kok, tiket ini, tiket battle, daily battle ini ya pak. Kita parallel processing, kita stop dulu. Kita langsung aja kita auto. Saya udah 3 hari ya berarti ya, dan sudah jalan 3 hari. Harusnya saya bikin video ketika dapat langsung ya. Tapi itu lah. Emang sibuk pak saya pak. Sebenarnya bikin video paling cuma 10 menit tapi capek. Tiba-tiba sudah malam dan ngantuk. Namun kita akan kejar ketertinggalan kita menuju anniversary. Jadi konten-konten anniversary untuk Tensura mungkin akan mengalahkan semua game. Ya seperti itulah. Okay, let's go. Itu Isekai Revelry, kalian bisa dapat tiket yang bisa kalian buat gacha di Tempest ya. Itu sih sekiranya. Untuk Sweet Battle sendiri menyusul setelah video ini mungkin, bergantung ya, tergantung ya. Ini nanti berakhir jam 1 siang hari Senin ya, seperti halnya riset game-game yang lain, game-game Bandai yang lain seperti game saya Dragon Ball Legends, lalu game saya One Piece Bontiras juga jam segitu berakhir. Oke, kita akan cek apa lagi sih banner ya, yang katanya bait-bait gitu ya. Media First Anniversary Isekai Revelry. Ini kalian bisa mendapatkan apa ini? Bintang 5 First Anniversary Isekai Revelry Countdown Ticket. Kalian bisa dengan bintang 5 Anniversary Ticket. Jadi dengan 3 kali gacha kalian dapat satu bintang 5 ya. Oh, inilah yang kalian bilang bahwa ini bait. Ternyata bait juga sih. Tapi saya lebih ngomong bait itu ya ini. Kleman. Watashi ni tatesukuru no wa. Ya. Damn, akhir-akhir ini kita ketemu karakter yang mengisi suaranya Dio ya. Atau Takehito Koyasu ya. Saya termasuk suka karakter ini gara-gara pengisi suaranya.
termasuk Adalman juga ya. Saya suka karakter ini karena pengisi suaranya adalah Sakata Gintoki dari Gintama ya, atau Katakuri ya. Jikaramochi. Ya. Jikaramochi. Nani? Nani yatte da yo? Kagura. Ya. Seperti itu suaranya si plus main. Terus ini ada ini ya, Miuran. Ini nanti paling videonya di video lain sih. Saya akan gunakan tiket saya juga. Kalau enggak ya apa bareng anniversary mungkin. Kan paling tinggal beberapa jam. Tuh. Itu sih kita akan cek kemampuan karakter-karakter yang ada, karena di sini kalian hanya dengan 3 kali multi atau 30 bazar point kalian dapat tiket ya, guaranteed. Ini win dan bisa dibilang bagus ya win. Namun saya sarankan tidak gacha ya, Pak. Isinya pun bagus-bagus ternyata, bangke kau. Isinya ada Suna, Diablo, Rimuru Tempest, Mashiro, Milim Nava, Isu Dawa. Damn, isinya bagus-bagus, Pak. Dan persentase untuk karakter ini persentasenya damage, Bro. Tidak ada karakter yang featured, dalam artian featured ya, memiliki persentase lebih tinggi. Jadi ini randoman, Pak. Walaupun isinya bagus-bagus, karakter-karakter yang bisa dibilang OP comeback, tapi untuk mendapatkan karakter OP ini sangat-sangat bisa dibilang bisa dibilang sangat-sangat halu. Bukan halu sih, goib ya. Kalau saya bilangnya goib ya. Lalu ini yang akan berakhir speed spesialis. Ini ya karakter-karakter yang sangat bagus untuk speed battle ya. Saya rata-rata punya sih. Ini punya, ini punya, ini sih, ini dan combo Gabiru ini the best ya. Saya nggak punya ini sih. Tuh, persentasenya berapa, Pak? Yang penting itu rate sih. Walaupun kalian 3 kali gacha dapat satu, tapi isinya dayus atau isinya nggak guna juga sama aja buung. Ada soe yang baru, itu soe apa, Pak? Oh, soe art ya. Udah lama nggak lihat. Oke, persentasenya untuk karakter-karakter tertentu. Oke, sama semua, Pak. Untuk karakter battle, iya, Pak. Ini juga sama saja, jir. Drop rate-nya sama aja, gak jelas, Pak. 0, what? Tapi itu what it is, Lee. Ya, itu what it is. Chance sama kok untuk dapat. Kalau beruntung ya dapat, kalau enggak ya pasti enggak ya. Untuk pasar IT-nya di sini, oh di sini kalian bisa menukarkan karakter kalian ya dengan pasar poin 200. Pasar poin 200 itu sama dengan kalian gacha 20 kali. 6000 gem mati ya, Pak. Jadi ya nggak usah, sangat-sangat easy skip ya, bisa dibilang ya. Jadi sekiranya itu aja sih untuk konten kali ini. Kita akan ngejar ketertinggalan dan silakan selesaikan event-event yang belum selesai. Monggo. Itu. Thank you for watching, Minasan, and see you di anniversary pertama Tensei Star Slime Datakan Autorio no Kengoktan atau Slime Isekai Memories Game. Matanya.